اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه شرب والدرجة العالية. وبعث مقام محمود الذي اعتنق له الخلق الجميع الرحمة. Maknanya kalau kita nak kehendak atau penak kepada nas betul-betul, lafaz betul-betul sifat Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya tidak ada, boleh dikatakan tidak ada di dalam Al-Quran. Mukhalafatuhu taala lil hawadis tidak ada di dalam Al-Quran. Qiyamuhu binafsih tidak ada lafaznya di dalam Al-Quran. Wahdaniyah tidak ada di dalam Al-Quran. Qudrah tidak ada di dalam Al-Quran. Tak ada. Dalam Al-Quran kata inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tak ada qudrah. Tidak ada iradah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata fa'adun lima yurid. Yang ada ilmu. Ilmu bima adalah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syai' anzalahu bi ilmiha. Itu ada. Samuk basar tidak ada di dalam Al-Quran. Hanya dia kata wahuwa sami'ul basir. Dia kata begitu saja. Begitulah maknanya yang kita ambil sifat yang Allah sebut melalui zat. Dia kata dia yang alim, dia yang kuasa. Bila yang kuasa, dia bersifat dengan qudrah. Itu kata kita menyabitkan sifat kudrat. Dia kata dia ya baqa kekal, itu kita kata dia bersifat dengan baqa. Walau bagaimanapun baqa satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu, kita kena pegang putuh kekal Allah, tidak terima hilang, tidak terima ternapi sama sekali. Itu makna baqa kekal. Untuk mentatmim, menyempurnakan nazam, cakapan kata la yushabu bil adam, itu sebagai nak mensempurnakan baik. Tapi ada makna dia, arti dianya tiada dihubungi, yang tiada dihubungi oleh binasa. Baqa kekal yang tidak dihubungi oleh binasa. Tapi kalau yang lebih zahir lagi, lebih tepat lagi, supaya kita tepat dengan bahasa Arab, la yushabu bil adam, kita terjemah dengan kata tidak dicampurkan dia dengan adam, dengan hilang, dengan tidak ada. Sebab di dalam bahasa Arab syaba, syaba yashubu syauban. Bahasa Arab syaba yashubu syauban makna khalaqa. Mana khaltu, makna campur. Kita campur dua perkara. Mana syabas syai'a, campur seseorang akan sesuatu. Mana syaubun, makna campur. La yushabu, tidak dicampurikan dia. Tidak bercampur aduk. Baka dia bil adam, dengan tak ada. Kita ni baka juga. Tapi dia bercampur dengan tak ada. Dengan hilang dia panggil. Kita akan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tak binasa, dipanggil baqa. Kita baqa juga, tak binasa lagi ni, baqa. Tetapi kita akan bercampur dengan Adam. Kita kekal di dalam syurga pun kita ada, kita sudah bercampur dengan Adam.
Bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak bercampur dengan Adam. Ayat kata la yushabu bil Adam. Ha, kenal tu. Nama kita kenal Allah dah tu. Tak kenal lagi tu. Kenal dah tu. Tokong macam ni kedak berhala. Kekal kedak berhala. Kidam kedak berhala. Tidak. Ha. Ni Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita membezakan Allah Tuhan bagi Rabbul Alamin, begini sifat dia. Lagi pula wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu wa annahu lima yanalul adam, dan sanya Allah taala itu bagi segala yang baharu bersalahan ia, bersalahan yakni bersalahan ia, atau cara bercakap orang Arab dia bercakap ada dulu ada kemudian, itu dia terjemah mengikut susunan cakapan. Adapun makna dia begini wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun, yakni wa annahu mukhalifun lima yanalul adam. Itu kalau kita belajar secara pondok dia panggil takdirul bait. Takdir bait nazamnya takdir begitu. Supaya kita faham lebih mudah, cepat kita faham. Wa annahu, dan bahawa sungguhnya Allah mukhaliful lima yanalul adamu, yang menyalahi ia, yang bersalahan ia bagi barang yang mencapai akan dia oleh Adam. Ma barang yanalu, yang mencapai akan dia al-adamu oleh Adam, perkara yang Adam akan pergi sentuh dia, Adam yang akan pergi kena dia, perkara yang akan disentuh oleh Adam, yang akan jumpa dengan Adam, nama dia perkara baru. Kita ni sekarang ada lagi akan berjumpa dengan Adam. Adam akan cari kita, akan jumpa dengan kita. Tiap-tiap perkara yang berjumpa dengan Adam, Allah menyalahi dengannya. Allah tak sama dengannya. Ini makna mukhalafatuhu lil hawadis. Cara bercakap nazamnya, dia bercakap bentuk besarnya, bentuk benazanya, dia bercakap begini. Kalau kitab biasa kata mukhalafatuhu lil hawadis. Di dalam Jawharatul Tauhid, dia kata wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Cara bercakap dia mudah nak hafal, sedap hafalnya. Ada irama dia panggil, dia buat cara irama ada. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tak serupa dengan makhluk dia. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan semua perkara yang baru. Allah tak serupa dengan langit, Allah tak serupa dengan bumi, tak serupa dengan manusia, tak serupa dengan malaikat, tak serupa dengan jin, tak serupa dengan air, tak serupa segala-galanya. Ini akidah yang diijma' di atasnya, yang ada di dalam Al-Quran banyak ayat. Setengah daripadanya ayat yang selalu kita baca, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala kufuwan ay mumathilan, tidak ada yang menyamai ahadun, satu orang pun, satu perkara pun, tidak ada satu perkara pun yang menyamai dengan Allah. Itu bercakap bahasa Quran lebih kurang dekat dengan ni. Ya, kalau kita nak faham betul-betul qul huwallah, kena kata begini, walam yakun ahadun mumakufuwallah. Tu asal dia nak faham. Tapi bila dia bercakap susunan Al-Quran, tertib susunan mu'jizat, dia bercakap qul huwallahu ahad, waqaf di atas dal, Allahu samad dal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dia kata begini wa lam yakun ahadun kufuwallah, tak sedap, tak betul cara bercakap. Sana duk ahad ahad ahad, sini walam yakul lahu kufuwan, tak jadi, tak sedap cakap cara susung dia. Sebab tu Al-Quran tu kita mudah ke tak nak faham, payah nak faham. Jangan kata Al-Quran, Melayu babali pun susah nak faham dah.
Bila nak faham Al-Quran, kau sangatlah susahnya nak faham kita. Sebab salah satunya dia ada ada makna yang tinggi yang mendulukan yang patut duduk kemudian. Yang kemudian dia mendulukan itu untuk berarti yang tinggi. Itu yang susah kita nak faham. Mana dia kata walam yakul lahu kufuwan ahad, sepatutnya susunan yang kita mudah faham, walam yakun ahadun, tidak ada satu pun kufuwan ay mumathilan yang bersamaan lahu baginya bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Wal a'yaz billah. Dunia yang penuh dengan dengan bala, dunia yang penuh dengan fitnah, dunia yang nak memenuhi neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yaz billah, neraka Allah tak penuh lagi kalau tak ada orang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kufur dengan Allah, dia akan penuh dengan dipenuh neraka dengan dia. Baru-baru di alam baru kita ni, di dunia baru kita ni, ada keluar kitab yang terbaru. Kitab yang terbaru, nama kitabnya Aqidatu Ahlil Iman Fi Khalqi Adam Ala Suratir Rahman Wal Ayyazabillah, yang keluar di negara yang mengaku negara Tauhid, yang mengaku yang berperang dengan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperang dengan syirik, perang dengan akidah yang palsu. Kitab yang baru, nama kitab dia tu pun yang buat bagi bulu-bulu roma kita bertegak, bercacah, berdiri bulu roma dah. Takut dengan dengan nama kita takut dah. Faham nama dia? Faham kan? Tak faham lah. Dah tak faham, tak berdiri bulu roma, tak takut. Macam budak tak kena ular lah. Ular lalu pun dia tak takut. Nama kitab dia Aqidatu Ahlil Iman, kepercayaan orang-orang yang beriman, pegangan orang yang beriman. Fi khalqi Adam, berkenaan dengan Allah menjadikan Adam ala suratir Rahman, di atas rupa Tuhan yang Rahman. Adam itu Allah buat sama dengan Allah, rupa Allah dah lah. Siapa nak kenal Allah, tengok Adam lah. Kenal tak fakta Adam? Macam mana Adam? Biasa tengok Adam? Nak tengok Adam, tengok anak dia. Mana anak Adam? Ha ni anak Adam ni. Kita ke semua ni anak Adam, anak cucu Adam. Lebih kurang ya ni sama saja ni. Ni anak Adam ke semua. Sama dengan bapa dia Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala pegangnya orang beriman di sisi mereka, Allah sama dengan manusia. Wal a'yadzabilah. Di mananya ayat walam yakullahu kufuwan ahad, yang mereka melaung-laung, yang mereka dakwa kata cukup kita kenal Allah dengan kul huwallahu ahad, tak payah kita belajar sifat 20. Iyalah, kalau tak belajar sifat 20 kena tipulah di dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah yang besar, tengok cara Nabi memperkenalkan Allah kepada orang Yahudi. Orang Yahudi suruh siflana rabbak, sifatlah engkau wahai Muhammad, kata orang Yahudi dengan cara kasar dia. Bagi kami rabbak, bagi Tuhan engkau. Tuhan engkau macam mana? Cuba cerita kepada kami. Royak kepada aku wahai Muhammad. Rasulullah Allah menurunkan ayat dengan kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah yang sebenarnya. Allah satu, Allah tempat tumpu segala hajat, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan dia, Allah tidak menyerupai dengan dia sewaktu pun. Itu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun. Burhanu hadza, dalil dalilnya itu, dalil kata Allah mukhalafatuhu, menyalahi bagi segala yang mencapai akan dia oleh Adam,
ialah al-qidamu, ialah dalil kidam, dalil sedia. Kerana Allah sedia kala. Bila kata Allah sedia kala, Allah tak serupa dengan yang baharu. Sebab kalau Allah serupa dengan yang baharu, tentu Allah bukan kidam. Kalau Allah serupa dengan manusia, Allah tentu baru ada. Tiap-tiap perkara yang makhluk ini semua perkara yang baru ada. Bila perkara baru ada, tentu kena ada yang mengadakan dia. Itu dalil kata Allah Subhanahu wa taala tidak bersamaan dengan segala yang baru. Tak boleh dah kita nak langkah, kita break kat situ dulu. Qiyamuhu bin nafsi wallahu subhanahu wa taala a'lam. Ada soalan, kalau ada soalan kita tengok soalan boleh 5 minit. Kalau tak ada kita mari kepada kitab yang kedua. Kat mana kitab yang kedua? Wahyu Tanibu tu. Kita mari pada ilmu yang kedua yang sudah kita muafakat, yang kita tetapkan, iaitu forok agama, yang dibilang cawangan agama, yang tadi dibilangkan usul asal agama, akidah, dan yang kedua ni nama fiqh. Nama dia forok. Kalau kita silap di dalam fiqh ini, tak sampai kepada kita kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ringanlah sikitnya. Tetapi agama dia adalah ibarat daripada perhimpunan akidah, fiqh dan akhlak perangai. Kita kurang satu lagi, bahkan sangat-sangat kurang di masa yang kemudian ini khususnya, iaitu ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Yang sebenar itu pun kita kena angkat mari sama. Kena 3 serangkai kena ada semua. Sekarang ni kita ambil 2 saja. Akidah, fiqh. 1 lagi tinggal. Dengan sebab itu kita ada kekurangan di dalam hidup harian. Ada kurang. Ada kurang sebab kita tidak ada 1 lagi. Kita tak ambil, tak titik berat yang 1 lagi. Memang 1 lagi kita kena angkat, mari letak kat sini juga, menjadi 3. Maknanya kena kurang masa lagi lah. Bukan tambah, kena kurang masa lagi. Dulunya kita boleh sampai 9.15. Sekarang kita sampai jam 9. Bila tambah 1 lagi, kita kurang sikit lagi 15 minit. Itu baru boleh 3 kita hanya. Iaitu yang pertama 15, yang ini 15, yang 1 lagi 15. Memang mesti. Kerana salah satu daripada pengalaman saya, saya cuba tengok dekat kampung saya tu, mana hidup ni ada problem. Ada problem. Antara jiran, antara kapung, ada pertikaian, ada balah. Bila setiap minggu saya baca kitab Penawar Bagi Hati. Baca Penawar Bagi Hati.
Saya titik berat kat situ, maka nampak ada perubahan yang besar. Ada perubahan yang besar. Paling kurangnya bila jumpa dengan saya tu takut malu. Paling kurangnya, kerana selalu kita hantam di dalam majlis-majlis. Tak berani. Sehingganya bila bercakap telefon dengan saya pun takut. Saya telefon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk kat mana ni? Sekarang duduk di atas kereta, duduk kampung tu, tengah duduk menuju kepada bandar petani. Kena jawab dengan detail, tak boleh nak bohong, kerana bohong ni satu akhlak yang keji. Saya kata mesti tak boleh bohong, tak boleh bohong, kerana itu dosa lidah kita. Dengan orang lain tak tahulah, dengan saya mesti dia detail dah. Dia takut dah, berubah dah akhlak dia, berubah perangai dia. Ini kata penting ilmu yang satu lagi. Di hari ni kita cuai, kita letak dia kat belakang. Sebab tu cara hidup kita pun tidak jadi stabil, kita ada problem kerana tidak ada yang juga kontrol akhlak kita, kontrol peribadi kita tu tak ada orang yang nak kontrol. Dia tak boleh, kena dalaman kita sendiri. Kena dalaman kita sendiri. Kalau ada steering ni pun bila rosak buah kaca dia, rosak enjin dia, nak steering tak boleh. Steering ni selama mana enjin dia tu bagus. Kalau enjin dia rosak, tak boleh dah. Rosak dah. Sebab tu kita kena belajar juga satu lagi. Walau bukan di majlis ini sekalipun. Mari kita belajar pekah pula. Ialah kita belajar kesimpulan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesimpulan Al-Quran yang bertalian dengan furu' agama. Iaitu qala al-musannif rahimahullahu taala, wa yajtanibu istiqbal al-qiblah wa istidbaraha fi as-sahra. Adab istinja, kita nak basuh, nak menyucikan qada hajat kita, dan kita nak qada hajat tu adab dianya, dia kata wa yajtanibu istiqbal al-qiblah, dan hendaklah meninggalkan dari menghadap menghadap dan membelakangi kiblat. Wastidbaraha maknanya kita tak boleh ketika qada hajat, ketika buang air kecil, air besar, kita nak berhadap kepada kiblat, nak membelakangi kiblat, tak boleh. Haram di dalam agama, tak boleh. Tapi di mana itu yang diharamkan hadap kiblat? Di padang terbuka. Bila kita duduk di halaman yang terbuka, yang tidak ada dinding, yang tidak tempat yang tidak disedia untuk qada hajat. Kalau tempat yang disedia untuk qada hajat seperti di dalam bilik air tandas kita, itu tidak masalah. Masalah kita qada hajat kat luar, kat tempat di pada-pada, di halaman-halaman. Begitu juga wa yajtanibul baula wal gha'ita fil ma'ir raqid, dan hendaklah tidak kencing dan berak di air yang mengenang, air tenang, air yang tidak bergerak, air yang tidak berlari, air di dalam takung, di dalam kolam. Walaupun banyak sekalipun, kita jangan qada hajat, jangan kita kencing kat dalamnya. Itu tilik. Kalau air yang sedikit, setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Walau sedikit pun, kalau yang banyak memanglah makruh. Yang sedikit, air yang sedikit, bila kita qada hajat ke dalamnya jadi najis. Ini setengah daripada adab, cara-cara kita nak qada hajat. Wa tahta syajaratil musmirah, dan juga kita hendaklah kita menjauhi di bawah pohon yang berbuah, pokok-pokok yang berbuah, pokok durian, pokok rambutan dan umpamanya. Dan di jalan, kita mesti menjauhkan qada hajat di jalan, tempat laluan manusia. Tak boleh kita qada hajat kerana itu tempat yang menyebab bagi manusia maki, manusia marka kepada kita. Ini setengah daripada akhlak, setengah daripada adab yang berhubung kait dengan hukum syarak. Bila tempat lalu manusia, kita jangan qada hajat padanya.
dan di tempat berteduh, tempat manusia berteduh di bawah pokok kayu. Manusia bila masa panas dia berteduh di bawahnya, maka kita jangan, ataupun di bawah apa dia panggil wakaf, itu tak boleh kita qadha hajat padanya. Yang sebenarnya kalau kita fikir sekaligus, orang yang maju ni, kita yang maju, Allah kalau macam ni tak payah diajar, tak payah diajar. Nampaknya perkara yang mudah-mudah, ini menunjuk bahawasanya agama kita dari A sampai Z, daripada Alif sampai kepada Ya, diajar ke semua. Ada sangkut paut dengan agama ke semua. Bahkan perkara ni kalau kita tengok kecil, kalau kita tak ajar dia, dia tak jadi. Di dalam ajar ni pun tak jadi lagi. Cuba kita pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir macam mana? Masya Allah. Bagaimana yang saya cerita dululah. Tempat yang duk belajar, tempat orang alim ramah tu, di University Azhar tu, dinding university tu kat tepi-tepi dia tu tempat qadha hajat bagi manusia. Tempat kencing, tempat tahi. Saya lalu nak belajar, lalu kok sebelah belakang tu kak. Pakai belajar dengan hok tu dululah. Pakai ambil bau tu dululah. Ambil berkat dengan hok tu lah. Tu orang dia. Tempat kita lalu tepi dinding-dinding jamiah University Azhar tu. Dia begitu. Orang dia. Ini kata kita tak ajar dia, tak bagi ilmu kepada dia untuk dia beramal. Kalau ajar tua begini tak jadi dah. Dia ceridik berdoah dah, lepas balik sana dah. Dia tak pakai orang dah. Kena ajar dari kecil-kecil. Ini sebab tu kitab yang jenis ni kitab untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak. Kita agak kata kita hari ni kita kanak-kanak, insya-Allah taala. Rasa budak ya, sebab kita tak boleh buat ni apa yang kecil-kecil ini. Kita suka buat ikut nafsu kita. Kita berasa nak mudah kat mana, begitu ya kita. Kita suka kepada bermudah-mudah. Jangan kata Azhar, kalau masa saya duduk kat pondok dulu pun begini juga. Sistem pondok saya panggil. Ini tempat belajar agama sendiri. Tempat belajar agama sendiri. Kerana kita tidak ada penyusunan daripada pihak atas, kita orang yang dhaif. Kalau pondok kat sana sampai ke hari ini pun masih di dalam keadaan dhaif. Dhaif sangat-sangat. Sebagaimana saya cerita dulu, pondok yang saya duduk dan pondok sekarang yang saya bertugas pun kat situlah. Hampir pelajar hampir 1,000 orang. Tandas hanya untuk ustaz ada 2 tandas. Untuk pelajarnya tak ada. Ada untuk qadha buang air kecil saja. Nak mandi masuk ke itulah. Kalau tak silap saya, kalau ada pun 1 ke 2. Tapi saya tak pernah qadha dalam tandas lah. Qadha hajatnya. Maka 1,000 orang, lebih kurang 1,000 orang ni macam mana dia nak hidup? Kalau waktu siang boleh lagi, waktu malam lagi qadha hajat kat mana? Tangkuk ke hatu lagi. Kena qadha hajat di dalam kis, dalam plastik. Ikat-ikat kita megong ke pondok kawan ke sana lah. Ikat jauh pada pondok kita, begitu ya. Pergi ke luar pondok sikit. Yang berani tu tubik ke sawah. Buang ke sawah. Begitu ke atas batas apa ni, jalan raya ni pun begitu. Ke tepi jalan raya tu kita tahan bom semua. Begitu caranya. Mana kita kerana sangat dhaif, nak amal pun tak boleh, lebih lagi kita bermudah-mudah kata. Tidak ada susunan. Kalau negara yang betul-betul walau bukan Islam, dia titik kebersihan, seperti Jepun dan upamanya ni, dia jaga benar-benar perkara yang seperti ini. Tak jumpa lah. Oleh itu, di antara ajaran yang penting di dalam agama, ajaran bersih. Ajaran bersih ni. Cara bersih. Orang Burma, orang Myanmar, mari masuk Islam, duduk ke pondok saya. Mari duduk ke pondok. Dia buat bandingnya agama, dia balik dakwah ibu dia ke Myanmar. Dia kata cukup dah untuk kita nak masuk Islam.
beza agama Islam dengan agama kita. Dia kata Islam jaga kebersihan. Dia berasa kata bila dia mari terima Islam, ada beza jauh dengan agama Buddha, beza jauh dengan agama yang dia ada bawa. Satunya Islam titik berat tetap bersih. Orang kita, orang kafir, dia kata tak bersih. Orang Islam bersih, kena ambil air semaya, nak naik di atas rumah, kena basuh kaki, tak boleh kaki berjalan di atas bumi. Kita nak semaya, kena cuci. Mana dia rasa bersih ni, beza jauh dengan agama yang lain. Ini kita baru ambil air semaya, baru kita tak tunai tetap tajuk qada hajat, kok tengah jalan kita buang najis, tak ada lagi. Beza jauh. Hampir-hampir ibu dia nak terima Islam dah, nak buat mari dah. Tapi ditakdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia accident mutu, keluarga mutu meninggal dunia. Mati, tak sempat ke ibu dia mari terima masuk Islam. Tapi dia ada cerita, tak banyak hari lah ibu dia nak ambil bawa mari masuk Islam. Ini kata agama, dia ajak tentang kebersihan. Alhamdulillah. Terkata di tempat berteduh dan di lubang. Kita jangan qada hajat di lubang, kerana ada binatang di dalam lubang tu, takut dia menyakiti dia dan menyakiti kita. Bila dia ada apa, dia keluar mari, dia sengka kata kita nak membunuh dia, dia nak lawan kita. Itu je. Yang ular-ular apa dia gigit kita tu, kerana dia sengka kata kita nak menyakiti dia. Kalau dia tahu kata kita tak ada menyakiti dia, tak ada masalah, tak ada problem. Cuba tengok. Menata-menata buah, kalau kita lalu biasa, jangan kejut dia, biasa aja. Dia nak guna kuasa dia tu, guna kekuatan ada pada dia, kerana nak mempertahan, defend, nak defa, nak mempertahankan diri dia. Oleh itu kalau di dalam lubang ada ular, ada apa, kita qada hajat, dia kata ini manusia karut ni, dia keluar mari. Itu menyusahkan kita. Kita kena hormati binatang yang lain. Kita kena hormati dia, jangan menyakiti dia. Tak boleh. Dan tidak berbicara ketika kencing dan berak. Jangan kita berbicara, jangan bercakap, jangan buat dewan mesyuarat ketika kita qada hajat. Memang sebelah sana kamu sudah tak lagi, mari kita bertolak cepat-cepat sikit. Jangan kita bincang dekat situ, kena diam saja. Bahkan satu daripada fatwa yang tidak ada di dalam kitab fiqh, tidak ada di dalam kitab hadis, tidak ada di dalam mana-mana kitab pun, cumanya dia panggil yang mujarrabah, yang ditajribah. Orang-orang dulu dia sudah tajribah. Ketika qada hajat, dia suruh kita mengejapkan gigi kita, antara gigi atas gigi bawah, supaya gigi kita itu tak mengolah, tidak holah, tidak longah, tidak berkocok masa kita tua. Kita kena berkemah masa kita qada hajat, kita tahankan. Kalau kita bercakap itu, dia akan keluar gigi. Masa kita qada hajat, gigi kita dia akan keluar. Macam najis kita keluarlah, dia holah, mengolah, panggil bahasa petani, panggil mengolah, mengholorkan. Dia keluar. Oleh itu bila kita kacik, kejapkan gigi kita, gigi itu akan tahan. Akan tak berkocok masa umur kita berumur. Kalau tanya mana hadis, itu tidak ada di dalam hadis. Mana Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran. Itu yang sudah dicuba. Dan tidak menghadap dan tidak membelakangi matahari dan bulan. Ini tidak haram. Ini tidak haram makruh. Kita qada hajat menghadapi bulan, menghadapi matahari, itu tidak haram. Tetapi kurang bagus. Tidak ada akhlak nama dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam nawaqidul wudu. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.